Selamat pagi, salam teman-teman kopi di Indonesia, Yogyakarta khususnya, dan teman-teman di YouTube. Mari kita tetap belajar menyeduh cara menyeduh kopi. Hari ini saya masih punya teman yang akan menyeduh beans dari Lestari. Ini semua tidak ada hubungannya atau tidak disponsori sama sekali. Saya hanya belajar menyeduh. Oke, mari kita diberi nama Alama Indah sesuai nama desanya. Jadi itu menurut pengukuran Mas Tiar dari Toko Pilihan. Saya sudah selesai memberi nama. Ternyata airnya juga sudah mengisyaratkan bahwa matangnya sudah matang. Selesai paper filternya atau lebih dahulu. Thank you.
Jawa Barat. Ini saya pakai alat-alat yang ada di rumah saya sendiri. Banyak sapunya begitu. Enggak apa. Enggak ya, Pak. Di sini baunya kayak teh harum melati, teh melati gitu. Saya informasikan lagi, kami selain dapat ban ketika beli, buang di sini. Alam indah, kemudian lestari, juga ada. Di belakangnya ada tulisan yang dibuat oleh Mas Tiar. Kurang lebihnya demikian. Wangi bebungaan, ya kan? Itu antara lain ingin saya bagikan ke teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya. Setahu saya bisa lewat toko-toko online seperti itu, atau bisa langsung ke IG-nya Toko Kopi Lestari. Demikian proses ngopi pagi ini dengan cara menyeduh yang saya tahu, saya pernah lihat, saya pernah baca juga, dibagi oleh dan sharing dengan teman-teman. Inilah media saya untuk bisa berbagi juga ke teman-teman semua lewat media sosial apapun gitu. Jadi silahkan bisa di review, bisa dikomentari, ada masukan, saran, dan apapun itu untuk kebaikan kita bersama membangun pertemanan, persahabatan. Demikian teman-teman kopi, walaupun yang tidak suka kopi bisa melihat juga, bisa menjadi experience baru, mungkin pengalaman baru untuk bersama-sama kita bisa menikmatinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkah berlimpah, bahagia damai sejahtera lahir dan batin untuk seluruh orang yang terus secara menghadirkan pin ini maupun yang sudah melihat video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.